yang paling penting, aduh, The Creeper man, mau outro aja The Creeper ya. Yo, what's up guys, balik lagi di channel APK Gamers. Nah, kali ini kita berada di Survival Gendeng episode ke-12, yaitu membuat pig pen alias kandang babi ya teman-teman. Oh iya, sebelum itu silahkan beri like video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe beserta loncengnya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru survival dan tutorial Minecraft lainnya ya teman-teman. Oke, subscribe dan loncengnya jangan lupa. Yoi guys, ini dia ya sumur ya, saya buat di off record ya teman-teman. Gimana menurut kalian, bagus atau tidak? Silahkan tulis-tulis kolom komentar. Mari kita masuk ya teman-teman ke dalam sumur ajaib ini. Ya, kita tenggelam ke bawah tapi nggak mati teman-teman, kan amazing. Oh ya, bagi kalian yang merhatikan SP-nya itu RGB ya, akan saya bagikan ntar deh. Oh, bagaimana kalau sudah ada nether update aja ya teman-teman, ini saya bagikan teksturnya supaya lengkap ya nantinya. Oke, ya kita naik dan ke tempat pig pen alias kandang babinya. Akhirnya sampai juga ya teman-teman nih, dan di sini seperti biasa ada bahan-bahan pembuatannya. Oke, diambil itu dulu ya. Pertama-tama kita taruh 10 slope 3 ya teman-teman seperti biasanya, dan di sini kasih jarak 3, kemudian di sininya 5 ya teman-teman. 5 10 slope 1 2 3 4 5, nah gitu. Oke, mantulkan ini sebagai tiang seperti biasanya, dan di sini disamakan ya teman-teman jaraknya 3, dan di sini 3 juga. Nah, 3 gitu. Dan di sini spruce slope 3. Kemudian di sini ya, teman-teman. 5 spruce slope ke atas. Dan jaraknya juga sama 3. Disamakan ya, teman-teman, supaya simetris. Karena yang simetris itu sungguh wow. Saya suka simetrisan ya, teman-teman. Supaya beautiful. Oke, gitu ya. Habis itu kita taruh di sini spruce plank ya teman-teman. Oke gitu, dan di sini dibuat frame dengan di tengahnya bolong ya. Untuk jendelanya seperti biasa, jendela medieval. Oke. Nah, ini nih. Satu. Nah, di situ, dan di sini disamakan ya teman-teman. Aduh, kurang lagi. Satu lagi di situ. Nah, gitu ya. Oke. Gimana? Aduh. Nggak ditutup. Jangan ditutup ya. Oke, gini nih. Nah, kemudian di sini disamakan seperti sebelah sana ya. Oke, mantul. By the way, saya buat ini sedikit lebih simpel ya teman-teman, karena ini buat kandang babi, jadi ya simpel-simpel aja deh, karena babi itu ya gitu ya, kurang bermanfaat di Minecraft, kecuali untuk tunggangan ya bisa ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini aja. Oke, dibakar ya teman-teman di atas si cobblestone tadi, dan kemudian di siku-sikunya kita taruh look ya teman-teman, pakai apa nih, ya pakai spruce look aja ya teman-teman, supaya menyatu dengan alam. Oke, nah di sini juga disamakan, hancurin dengan X dan ditutup ya teman-teman dengan spruce look. Nah gitu, dan di sini oke gitu. Asya. Sudah di sininya, dan oh, hampir malam lagi. Cepet amat dah. Oke, taruh di sini. Ini ya, teman-teman. Fence dari Dark Oak ya, teman-teman. Nah, dua di situ. Nah, gitu ya. Kemudian di sini disamakan aja. Gitu ya, teman-teman. Nah, dua, dan di tengahnya juga dua ya, sebagai tiang. Tiang kanopinya ya. Kandang dengan kanopi. Oke. Kita tidur dulu, tidur yang nyenyak. Yap, sudah pagi dan kita terpancarkan sinar matahari ya teman-teman, supaya terhindar dari corona. Wadaw. Oh iya, di sini hancurkan aja ya teman-teman, sepertinya supaya beautiful ya. Lagi pula ini buat pintu masuknya si babi. Oke. Nah, gini kan ciamik. Oke, oke. Selanjutnya kita kasih gate ya teman-teman. Di sini aduh, ada zombie teman-teman. Aduh, parah sih ini zombie full armor. Nah, kita pedangin ya, pedang. Oke. Sayang sekali cuma dapatnya celananya aja teman-teman. Parah sih, zombinya pelit.
selalu taruh fans di sini ya teman-teman. Nah gitu, di sini juga, dan aduh kurang lagi. Ya kita buat lagi teman-teman. Aduh, ada enderman teman-teman. Mari kita panah. Oh, yep. Eh iya teman-teman, saya kelupaan. Enderman kan nggak bisa panah ya. Aduh, coba panah lagi. Yang nggak jadi lah. Enderman kan anti panah. Kecuali pedang ya teman-teman. Kalau pedang mah nggak kebal. Ya oke. Okay. Mana nih? Kita panah lagi. Ya, the creeper teman-teman. Oke, panah. Mampus kau, nggak jadi ngeledakin. Haha. Oke. Lanjut, kita taruh fence di sini dan di sini. Oke, kemudian di sini disamakan ya, teman-teman. Bagian sini kirinya. Oke, 3. Di sini juga 3. Wow, wow, wow. 3. Nah, gitu. Kemudian kita beri atap ya, teman-teman. Gini nih atapnya. Nah, sedikit berubah ya teman-teman, nggak sama seperti si ayam, tapi ini sedikit kuno ya, namanya juga medieval, jadi gini lah, gini lah. Oke gitu ya teman-teman, menumpuknya di sini, kemudian dipanjangkan ini ya teman-teman. Oke, sampai kita naikkan ini sampai ke spruce log bagian kanan ini ya. Oke gitu, di sini disamakan. Kemudian di sini di aduh kurang lagi. Lanjut ditumpuk itu ya teman-teman sampai sini nih. Nah, sampai situ kemudian kita naikkan ini. Nah, gitu. Akan saya speed up ya teman-teman sampai ini berhasil dan sukses. Karena ini sedikit membosankan ya. Oke, speed up mulai. Akhirnya atapnya jadi juga ya teman-teman, ini sudah mantul kan. Gimana menurut kalian survival gendeng ini? Silahkan tulis-tulis kolom komentar ya teman-teman pendapat kalian. Oke okay? Lalu kita di sini gali ya teman-teman seperti ini. Nah gitu, kemudian di sini gali 2. Oke okay, gitu. Dan di sini aduh salah ya, salah. Nah ini tuh ditutup. Nah kesini nih harusnya. Nah kemudian ini ditutup ya. Oke gitu, kemudian di sininya 2, sedikit membulat ya, tapi nggak bulat amat ya. Oke sampai sini, kemudian kedua, nah 2 sini ya. Oke gitu ya teman-teman, dan di sini 2 semua ya. Itu mantul kan. Oke, kemudian kita mulai lagi dari sini, tapi di sini lurusannya teman-teman. Nah gitu pak, 2 2 2, sarimi isi 2. Oke, kemudian di atasnya teman-teman kita taruh cobblestone. Oke gitu, sebagai fondasi dari fence ya teman-teman nantinya. Oke gitu. Oh iya, karena ini penghiasannya cukup lama, akan saya speed up lagi ya. Oke, supaya cepat. We'll be right back.
bro, gimana menurut kalian WCD survival kandang ke-12 ini, yaitu membuat kandang babi ya teman-teman, alias pig pen. Oke, silahkan tulis-tulis kolom komentar pendapat kalian. Dan seperti biasa, saya minta kebaikan kalian untuk like video ini sebanyak-banyaknya jika kalian suka ya. Dislike kalau nggak suka. Dan yang paling penting, aduh, the creeper teman. Mau auto aja the creeper ya. Aduh, gimana nih cara kita kabur. Dan yang paling penting itu subscribe ya teman-teman, beserta loncengnya dinyalakan ya teman-teman. Oke, supaya tidak ketinggalan info-info terbaru tentang Minecraft ya teman-teman, dan survival kedeng ke depannya. Oke, sekian dari saya. See ya.